Selamat pagi. Sudah datang kita Slavia. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk, selamat datang. Ini ada kolam renang ya kan? Ada. Bisa nggak siaran dari kolam renang? Bisa. Pengen nyobain tuh, belum pernah loh. Kita ngomongin berarti yang terbaru yang keluar dari lagunya Nagita Slavina adalah Menerka-nerka ini ya? Sebenarnya ada lagi sih soundtrack lagu filmnya Raffi juga. Oke. Okay. Aku Islam. Nyanyi sama Cinta Rizka yang filmnya Cinta Rizka sama Roger. Iya, Cobain nanti. Oke, gue mau nanya mengenai gimmick nih ya. Yes. Yang namanya gimmick itu kan sering banget ya, karena Raffi terkenal dengan gimmick playboy-nya. Iya. Pernah gak sih dalam arti sebenarnya lu cemburu? Cemburu beneran gitu. Kalau dalam kerjaan gitu. Iya. Enggak sih. Bener, karena itu kan emang udah biasa emang. Aja gitu. Aku kenal Raffi tuh udah dari umur belasan gitu. Berteman tuh udah lama. Jadi udah tahu, udah aduh ya udahlah. Yeah, apa sih gitu? Udah kayak gimana sih? Udah ya udah aja gitu. Tuh, waktu ketemu sinetronnya gua nonton tuh waktu SD, ya kan? Ingat enggak Raffi meranin jadi namanya siapa waktu yang SMA? Masa SD. Iya, aku SD itu. Raffi meranin namanya siapa? Kucing. Iya. Aduh, aku lupa. Nama Pak karakternya Raffi dia sih. Oh iya. Bukan itu kita dalam masa puber. Ayo itu puber itu maksudnya. Tapi pada saat itu balik lagi itu belum ada apa-apa tuh. Belum, karena kita benar-benar ya udah gimana sih teman-teman teman kerja lah ya. Iya. Ya syuting beberapa kali bareng. Cuman ya gimana sih kalau satu gini kan kalau kita ketemu kan cuman sekedar hai-hai aja gitu ya. Cuman memang dulu itu kita tuh kan ulang tahunnya bareng. Oh. 17 Februari. Sama, cuma beda tahunnya doang. Jadi setiap ulang tahun tuh kita saling nyelamatin karena inget gitu ulang tahunnya bareng. Itu kan kalau gimmick, kalau kerjaan gak cemburu. Tapi ada gak momen saat cemburu beneran? Mungkin bukan cemburu kayak gitu ya, kayak bete gitu. Cuman kadang-kadang cuman kesel karena kan waktunya tuh kan kerja. Kalau bisa dia 24 jam kerja terus, ya kerja terus gitu. Jadi bener-bener gak ada waktu buat aku, buat Rafathar gitu. Jadinya bukan cemburu gitu sih. Ya udah aja gitu sebenarnya. Karena udah tahu. Ya maklum namanya laki-laki gak bakal bisa disuruh, lu jangan kerja banyak-banyak ya, makin dikerjain makin dijalankan. Dan kebetulan aku memang bukan orang yang cemburuan dari dulu juga. Orangnya yang ya udah aja. Tapi ya kadang-kadang itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Yang bisa, ada yang enggak. Kebetulan aku tuh alhamdulillah bisa. Memang orangnya kayak gitu, orangnya lempeng gitu. Aku harus emang kayak gitu, profesional. Oke, kita lanjut lagi abis ini, jangan kemana-mana, tetap di sini di Semangat Pagi Nampol. Dari kediaman artis pilihan Gen kita di bulan September ini. Jadi kan kantor. Nah ini tuh studio ini yang pertama kali pakai malah justru Gen FM. Wow. Kita akan main game. Oke, main game apa nih Yas? Main game namanya adalah TKU. Tiga kata unik. Nama yang pertama. Baim Wong. Spontan. Mie. Oh iya. Mie favorit aku banget. Satu lagi. Baim Wong. Paula. Iya. Mami Wong. Mami Wong. Yang dulu Mie and You. Iya, benar-benar. Yang sekarang Baim Wong itu beda menurut aku rasanya. Baim Wong kalau dengar tolong ya, NU-nya dikembalikan lagi. Oh. Nah, kedua, coba kasih tiga kata yang menggambarkan. Gadis Nevada, Barbie Kumalasari. Wow. Blonde. Okay. 8 jam. 8 jam. Terus? Satu lagi? Aduh, satu lagi apa ya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Satu lagi? Satu lagi apa? Coba-coba kasih aku. Pesawat. Pesawat boleh lah. Iya. Sama lah pesawat. Business class ya. 8 jam ya. Okay. Mewah. Mewah ya. Tambahin lagi 4 jadi. Mewah gitu ya. Kemudian lanjut yang ketiga adalah. Ini mantannya Dias nih. Iya. Mantan gue. mantan temen dulu. Lalu Cinta Luna. Tuh kan. Extra. Terus? Wih. Sama satu lagi. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Berarti yang ketiga adalah istighfar ya. Ketiga astagfirullahaladzim. Kepo banget soalnya astagfirullahaladzim. Bener. Kalau ngeliatnya kita banyak-banyak nyebut. Iya. Lanjut. Nikita Mirzani. Wow. Terus? Luar biasa. Apalagi ya? Apalagi ya? Apalagi kan kita menunggu-nunggu habis luar biasa apalagi. Udah itu. Oke. Farhad Abbas. Duri-duri. Duri-duri. Makanya Duri-duri. Oh iya bener. Dia paling apa loh ngeliatin loh ya. Terus?
apa ya, aduh gue tuh gak bisa nyela orang. Bisa nyela orang kalau ada mic. Gak apa-apa, ini live kok loh. Kan? Aduh ya Allah, oh sahabatnya Hotman Paris. Oh iya benar. saking sahabat sampai saling tuntut. Bener, sama sahabatnya Nikita Mirzani. Oh iya. Banyak loh sahabatnya dia. Terakhir, tanda kutip. Oke, ini terakhir nih namanya. Harus lebih cepat lagi. Okay. Tiga kata menurut Nagita Slavina adalah Raffi Ahmad. Yeah. Waduh, paling ganteng. Cari aman ini. Boleh nggak sih itu? Ya orangnya datang ntar lagi dah. Paling baik. Oke. Okay. Satu lagi. Ya. Baik pemirsa, kita sudah tersambung dengan Raffi Ahmad di line telepon. Ya, halo. Cara-cara halo lagi. Ya. Halo. Halo. Kenapa jadi kayak anak ya? Beda. Satu lagi. Aduh, apa ya? Ganteng, baik, setia. Setia. Oke. Okay. Masya Allah. Setianya kenapa ditambahin Masya Allah ya? Itu tuh kita harus memuji orang harus ada gitunya. Benar. 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 Sobat Gear, abis ini kita mau dengerin Salah Sambung. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Semangat Pagi Nampol barengan sama Nagita Slavina.